Didampingi unsur Porkopimda Kabupaten Garut. Lapor apel besar. Lapor perwakilan penyematan tanda operasi siap. Amanat pimpinan apel. Kerja Lodaya 2024 Selasa 20 Agustus 2024 serta seluruh serta apel gelar pasukan yang karir Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Lodaya 2024 dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah tahun 2024 semua perencanaan yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan optimal guna mensukseskan pelaksanaan pilkada yang aman. Informasi pemetaan sementara. Pemetaan sementara sambil menunggu IPK ya, kemungkinan nanti ada di atas tanggal 27. Kita melakukan pemetaan berdasarkan yang pertama nanti data Kirka Intelijen, kerawanan berdasarkan jauhnya tempat, kemudian apakah di sana ada sering terjadi bencana. Itu kita sudah melakukan pemetaan tiga tempat, daerah selatan, daerah kota, maupun di utara. Di selatan karena sering terjadi bencana dan lokasi cukup jauh. Di kota itu karena DPS ya, daftar pemilih sementara itu cukup banyak. Kemudian banyak di sana tempat kegiatan masyarakat dan di utara juga demikian. Jadi sudah kita bagi sambil menunggu IPK yang akan dikeluarkan di atas tanggal 27 mungkin. Untuk Polri sendiri sekitar 949, kemudian dari Kodim itu ada sekitar 400, Brimob itu ada 300. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.